Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Pedi di mari di channel Bekasi Pedia TV. Iya. Nah, Bang Muhyiddin mau menginformasikan di bulan Ramadan, ya. Di hari pertama dan hari kedua Ramadan 1444 Hijriah. Iya, di Kota Bekasi khususnya ya, kondisinya itu sepi lalu lintas ya di beberapa ruas jalan ya, termasuk warung-warung juga, terutama warung-warung makan, tempat makan itu pada tutup ya guys. Iya, begitu juga kondisi lalu lintas di sepanjang jalan Pangeran Jayakarta, Medan Satria, Kota Bekasi di pagi hari sekitar jam 10.00 itu sepi ya, lancar ya. Begitu juga situasi lalu lintas di Bundaran Summarecon, iya itu tepatnya di apa namanya ini, Bundaran Piramida, iya itu cukup lancar ya, cukup sepi juga di hari-hari biasa ya, tepatan pada hari Kamis dan hari Jumat nih kondisinya lancar pantauan Bang PD. Begitu juga di depan Pemkot Bekasi ya, lancar juga, tepatnya di ruas Jalan Ahmad Yani, Jalan Protokol, itu sepi juga, lancar, tiada ada kemacetan sama sekali seperti biasanya. Begitu juga kondisi ruas jalan di depan Pasar Baru ya, semuanya lancar ya, sepi seperti apa ini mudik lebaran kayaknya kondisinya. Iya coba itu ya, semuanya seperti ini lancar aja ya, tiada kemacetan gitu ya, coba itu. Oke deh, begitu dulu laporan Bang PD di sejumlah ruas jalan di Kota Bekasi. Nantikan terus update video-video di channel YouTube Bekasi Pedia TV. Cekidot, ser.